Hai semuanya dan selamat datang di Autonet Max dan kita ada di Gias 2022. Kali ini kita akan bahas sebuah motor listrik buatan anak bangsa. Dan ini adalah Alpha One. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah motor buatan anak bangsa ya, buatan orang Indonesia. Ini adalah Alpha One. Dan kalau kalian perhatikan, ini bentuknya kayak maxi scooter gitu ya. Dan kita akan bahas beberapa hal menarik dari motor ini, mulai dari desainnya dulu. Kalau kita perhatikan ya, dari sisi depan, ini wajahnya sih sebenarnya nggak mirip sama motor yang gimana-gimana banget ya, atau motor yang existing. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, emang ada beberapa komponen tuh yang mirip dengan motor di kelas maxi scooter. Contoh kayak spatbornya mirip sama PCX, velgnya juga mirip sama PCX. Dan dia pakai ban di depan ini, profilnya 90/90. Dia suspensinya depan teleskopik, lampu utama udah full LED, dan bentuknya kalau kita perhatikan, lumayan cakep sebenarnya. Tapi ya balik lagi, ini love and hate ya. Kalau yang suka bakal suka, kalau yang nggak suka ya bakal nggak suka. Dia ada LED DRL di sebelah sini, bentuknya kayak V gini. Lampu utamanya ada di atas, dia LED projector. Dan yang di bawah, dia ini lampu jauhnya ya, high beamnya, tapi dia model reflektor. Di atas ini ada visor yang nggak terlalu gede banget. Dan ada emblem alfanya, jadi biar identitasnya kelihatan. Plat nomornya berarti ada posisi di sini ya. Dan lampu senya ada di samping. Dia posisinya mirip sama NMAX atau Ninja 250 gitu ya. Tachycer ke sisi samping ya. Nah, sisi samping dia ada kayak logonya si Alpha One-nya ini. Dan kalau kalian lihat bentuk tameng sampingnya ini ya, sebenarnya sih ini cukup unik ya, cukup orisinil. Tapi emang kaki di sini, ini pijakannya ya ada selonjorannya kayak maxi-maxi scooter yang lain ya. Dan di sini dikasih karet yang nyambung sampai ke sisi belakang. Ada lubang-lubang yang gua nggak tahu tujuannya apa. Di sini juga ada cetakan-cetakan seperti ini, jadi kayak bertekstur seperti itu. Dan ada untuk charging-nya di sisi tengah sini. Mundur ke belakang, ini ada footstep ya, yang bentuknya sih lumayan ya. Jadi dia nekuk ke samping seperti ini. Ada emblem One di sini. Joknya model yang agak tandem, tapi dia ada tingkatannya seperti ini. Dan di belakang dia ada grip yang jadi satu, kayak kesannya jadi satu sama body gitu ya, kelihatan cukup firm gitu. Nah, di bagian belakang ini motor listriknya ya, dan kalau kalian perhatikan dia nggak ada arm kanan ya, jadi ini motornya udah mono arm. Cakep sih. Ada sen di belakang yang ya ini lagi-lagi mirip sama punyanya Honda ya, spark belakang. Dan ini kalau boxnya ini tambahan aksesoris. Kita bahas bagian belakangnya dan lampunya. Jujur ya, ini desainnya juga orisinil, dia LED bar seperti ini. Dan kalau lampu remnya nyala, dia di sini yang nyala nih. Nah, kayak gini. Ada emblem Alpha di sini. Cukup cakep ya kalau menurut saya penempatannya di sini, nggak terlalu norek. Dan ada spatbor di belakang, yang nggak tahu ini kenapa harus di-pattern ya. Kalau polosan mungkin lebih oke. Plat nomor di sini, dan kita bahas si motor listriknya. Karena motor listriknya ini unik. Tenaga puncaknya cuma 5,4 PS. Tapi torsinya 46,5 Newton meter. Jadi mungkin tenaga puncaknya tuh kurang lebih sama motor 50-70 cc kali ya. Tapi torsinya setara sama motor 500 cc. Gokil nggak tuh? Nah, dan bahan belakangnya dia pakai profil 110/80. Depan belakang R14. Kita lihat ke panel instrumennya ya. Nah, motor ini juga punya aplikasi di handphone yang terkoneksi sama motornya. Gunanya apa? Bisa nyala matiin mesinnya ya, atau motor listriknya, lalu ada range berkendaranya berapa, sisa baterainya berapa, odometer berapa, kapan harus servis, lalu juga ada trip, jadi motor ini bisa di-tracking kemana aja, dan ada lokasi buat charging gitu ya, di mana aja bisa charging, dan terakhir dia ada emergency, kalau amit-amit di jalan ada apa-apa. Selain pakai aplikasi, tentunya kita bisa nyalain motor ini pakai kunci konvensional kayak gini ya. Kita coba ya. Ya umum aja sih, kita masukin gini, bisa ke seat, ini buka seat di bawah. Dan yang lucu, kok fuel harusnya port charging dong ya. Jadi ini kayaknya common part sama motor yang kalian tahu apa. Kita pencet ya, coba ya. Kita coba pencet. Dan ternyata yang ngebuka di sini. Ini buat ngecas. Oke, kita coba ignition ya. Di sini on dan otomatis dia langsung on. Di sini panel instrumennya sudah full digital dan ukurannya jujur lebih gede daripada Hyundai Stargazer ya.
ini mendekati ukurannya punyanya si Toyota Veloz dan kawan-kawan. Udah berwarna, kalau kalian perhatikan, tapi emang ya untuk mendesain sebuah UI yang enak dilihat itu emang gak mudah ya. Di sini ada indikator buat side stand-nya, lalu ada powernya berapa, charging-nya juga, ada gear, P ini maksudnya lagi parking, dia nggak engage ya. Lalu ada odometer juga, ada trip meter juga, sisa baterainya, tegangan aki, ada suhu, jadi secara informasi sih lengkap ya. Tapi emang secara desain sih perlu diimprove lagi. Di sini ada tombol kill switch, jadi kalau kita matiin gini dia tulisan di sini nggak ready ya. Kalau kita nyalain gini dia akan tulisannya ready warna hijau. Di bawahnya ada tombol untuk mode berkendara. Sebenarnya ini buat ngebatasin kecepatannya ya. Satu itu eco, kecepatan maksimalnya 43 km per jam. Dua itu cruise, maksudnya buat cruising ya. Jadi kecepatan maksimalnya di angka 70 km per jam. Kalau tiga, ini artinya e-sport. Bukan main game ya, bukan mabar. Maksudnya sih electronic sport gitu kali ya. Jadi mode sportnya dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Nah, di bawah ini ada R. Artinya adalah gigi mundur. Jadi motor listriknya yang awalnya diputar ke depan, dia diputar ke balik. Kita geser ke sebelah kiri, seperti biasa ada tombol lampu, high beam, low beam, ada tombol sen juga, dan ada klakson. Ya, begitulah. Nah, spion nih, unik nih. Kalau kalian perhatikan, bentuknya lebih mirip sama spionnya Yamaha ya. Tadi kan banyak yang mirip sama Honda, yang ini mirip sama Yamaha. Dan kalau kalian perhatikan di sini, di stangnya ini model yang kebuka gini ya, bukan kayak NMAX yang ketutup. Dan jadi kabel-kabelnya kelihatan. Dan jujur aja kalau kalian perhatikan sih finishingnya agak sedikit kurang ya. Ya bisa diimprove lah ya. Dan di sini ada krom-kroman kayak gini. Bukan selera saya sih. Dan kalau kalian perhatikan catnya sih emang ya begitulah. Oke, kita lihat ke di bangku baris bawahnya nih. Nah, kita lihat joknya ya. Ini model yang bertingkat gitu tapi tandem ya. Tapi dia kayak nggak presisi gitu ya. Dan di sini tuh ada bahan yang kayak beda gitu kayaknya. Oke, kita buka ya. Ada jajan putih di sini. Waktu dibuka, kalau kalian perhatiin, agak goyang. Bukan agak goyang, goyang banget. Dan baterainya, ini bagasi, tapi baterainya ada di bawah sini. Nah, satu, dua. Jadi bisa dua baterai ini. Dan dua-duanya tuh bisa dipakai barengan. Satu baterai bisa dipakai dengan jarak ideal tuh 70 km. Jadi kalau kalian pakai dua, otomatis bisa 140 km ya range-nya. Nah, kita tutup. Oke, seperti itu. Dan di sini ada sikringnya gitu. Dan di sebelah kiri ini ada laci. Ya, gitulah ya. Dan di dalamnya ada power outlet yang kalian bisa pakai buat ngecas gadget kalian. Nah, di bagian belakang ini karena dia pakai mono arm, otomatis suspensinya cuma sebelah kiri. Jadi sama kayak Vario. Kali ini beda ya sama PCX ya. Di belakang ada huggernya. Dan dia pakai rem cakram di belakang. Lalu ada cover dengan warna black glossy seperti ini. Dan ada yang menarik dari rem depannya nih. Karena remnya sudah pakai teknologi combi brake system. Kayak apa? Ya, kayak Honda. Kayak Honda. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Motor ini emang menambah banyak ya pilihan motor listrik yang dijual di Indonesia. Apalagi ini karya anak bangsa. Dengan range berkendara 70 yang bisa kalian gandakan jadi 140, tentu ini adalah opsi yang cukup menarik. Apalagi harganya ada di angka sekitar 34,99 jutaan rupiah. Tapi mungkin satu hal yang kita mau koreksi, sayangnya nggak bisa swappable ya. Karena beberapa motor listrik yang dijual di Indonesia tuh beberapa udah pakai teknologi yang swappable. Jadi kalau kita baterainya mau habis, tinggal cari ke charging station terdekat, tinggal ditukar. Yang ini harus dicas. Jadi kalau kalian beli motor ini, pastikan kalian beli dua baterai, biar lebih aman lah ya. Kalau kita ngomong masalah build quality, emang kita ya harus berdamai dengan hal itu ya, karena emang ini motor pertama dan emang rakitan lokal juga. Secara desain, katanya desainnya, desainernya dari Italia ya. Walaupun dilihat itu secara utuh itu kelihatan orisinil, tapi kalau kita lihat secara part per part, emang ada beberapa common part dengan motor-motor yang sudah ada di Indonesia yang lain, yang bukan motor listrik lah. Jadi ya kembali ke kalian dan juga pilihan kalian. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Mampir-mampir juga ke sosial medianya kita dan sampai ketemu di video yang lain. Bye!